Kita implement edit ya. Jadi di sini new-nya tadi udah. Nah, cuman karena dia new tidak ada status ya tadi ya. Nah, sekarang kita mau implement edit. Di edit ini ada combo buat status. Nah, dia bilang di sini first argument cannot contain nil ya, ini karena kita belum implement ya. Jadi di sini kita vim app controller problem controller ya. Nah, di sini kita bikin editnya. Dev edit add problem sama dengan problem find ya. Params id ya. Oke. Nah, di sini udah muncul. Cuma di sini masih belum ada ya. Apa? Belum ada status. Nah, jadi di sini kita edit ininya. View-nya. Nah, di bawah sini sebelum submit kita mau ada pilihan tadi. Nah, pilihan ini baru muncul kalau dia diedit, tapi kalau tidak muncul kalau dia new ya. Jadi di sini kita kasih if if-nya ini kita ngecek apakah action-nya edit atau bukan. Nah, cara ngeceknya di sini ada method current page ya. Jadi kita current page. Nah, ini menghasilkan true atau apa current page, kemudian apakah action-nya edit ya. Nah, apakah page-nya saat ini sedang membuka action edit atau bukan gitu. Kalau dia true ya. Kalau dia true berarti kita tampilkan, kalau enggak ya udah gitu ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita copy 39 sampai 45. Nah, di sini kita menggunakan apa tadi? Form helpers ya. Select tag dengan digabung dengan option for select. Select tag, kemudian ini adalah ID produk ya, produk ID. Kemudian kita masukkan optionnya, option for select. Nah, inputannya adalah array dua dimensi yang isinya value dengan apa labelnya yang tampil ya. Di sini kita bikin array. Nah, di dalam array ini kita bikin lagi tes. Nah, error ya. Undefined.
Oke, coba kita tes. Update-nya belum ada ya. Oke, sekarang kita implement update-nya. Status close. Oh, ini statusnya sudah kita allow belum ya? Sudah ya. Oh, ininya belum masuk ya? Oh, dia adanya di luar ini nih, nggak masuk nih. Ini problemnya, ini statusnya ada di luar problem nih. Nah, ini ya. Select tag-nya salah. Dia form 4-nya ada di oh dia tutupnya mana dia di atas nah ini kan ya form 4-nya kan N-nya sini ya nah ini dia nggak bisa select tag ya tagnya bagus pak yang sesuai baca tapi
F select. Oh, ini select aja ya. Nah ya, sip. Nah ini udah ini ya, sudah berubah ininya. Validasi 2 sudah tersimpan. Oke. Okay.